This is the moment of truth. Dua orang akan tereliminasi meninggalkan Soyjoy Healthylicious 2. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Di dalam kedelai itu ada zat yang namanya isoflavon. Dan kami semua sehat berkat. Mungkin ada apa ya pembekalan mereka di teknik presentasi yang harus ditingkatkan gitu. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang teknik presentasinya masih belum cukup bagus. Dalamnya apa? PowerPoint itu kecil fontnya, kecil sekali. Kalau kecil itu dari belakang tuh nggak terlihat. Yang kedua, kelihatannya ada yang masih membaca gitu ya. Kenapa nggak latihan saja biar jangan sampai membaca. Kelihatan belum membaca di depan audiens, katanya biasanya belum menguasai. Cuma kan gini, yang perlu kita ingat kan ini adalah salah satu unsur penilaian ya. Dan yang lain kan masih banyak gitu ya. Jadi, ini adalah masih panjang perjalanannya, jadi baru satu tahapan lah ya. Dan nanti kita akan akumulasi ya. Yang paling tinggi adalah si Andri. Satis dia. Yang untuk di bawah, terutama untuk Saget dan Riri dimaksimalkan lagi teman-temannya. Aku tadi tuh ada di peringkat paling terakhir, nomor 10. Katanya sih Facebook like aku tuh hanya ada 13 orang. FB like-nya 77. Lihat itu di mana sih? Kamu sih emang udah 35, Riri. Otomatis kalau kalian update blog, update artikel, itu akan otomatis nambah. Itu ada poin yang ini sebenarnya. Peringkatnya saya peringkat 9. Paling ya nanti akan coba untuk minta vote lebih banyak lagi sih dari teman-teman. Hai, nama gue Cika. Buat gue siapa yang kira-kira tereliminasi? Pertama pas lihat-lihat nonton videonya, pertama yang gue pikir tereliminasi itu Dita. Dia telat terus. Buat orang yang gak kenal aku akuin manajemen waktuku emang jelek banget. Kalau yang kemarin kan emang kesiangan, kalau sekarang emang udah bangun, udah berangkat. Waktu di ping sama Mbak Ina juga aku di jalan, cuman agak macet pas bunderan situ tadi. Nama saya Erik Pradipya. Nah, terus kalau yang buat di eliminasinya itu saya ngarepin supaya si Umen berarti eliminasi, soalnya dia paling sering ngeluh. Tiga lagi. Hey, nama saya Mega dan Twitter saya Mega Nesti. Kayaknya inakrof ya. Aduh, sebenarnya gue nggak suka deh ngomong depan kamera ini. Kayaknya agak grogi ya. Mendingan gue bungee jumping kali. Nama aku Miki. I don't say the name. Tuh pengen banget eliminasi. Nih ya gue kasih tahu ya, sebagai desainer lo harus tahu. Cocok gak sama skin tone-nya? Nah, sama skin tone gue tuh gak cocok. Warna biru itu berantakan. Jadinya tuh kejar-kejaran antara guenya, bajunya. Fashion editor. Better dia ngedit diri dia sendiri dulu deh daripada dia ngedit fashion orang lain. I'm not bitchy, I'm just brutally honest. Dan kini, dengan berat hati, kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang finalist. Dan mereka adalah... Maaf sekali ya teman-teman, perjalanan saya cukup sampai di sini saja. Setelah penantian panjang, sorry banget buat teman-teman yang udah ngedukung bahwa gue tereliminasi. Sedih sih, tapi banyak kok kesenangan yang telah saya dapat dari ajang Soyjoy Healthylicious 2 ini. Terima kasih buat Soyjoy atas kesempatannya, buat teman-teman yang udah gue anggap kayak keluarga banget. Kepada teman-teman yang masih bertahan, tetap semangat, gambate kudasai. Jangan lupa, kalau lo menang, gue nitip oleh-oleh. Oke, okay? Thank you semua.